Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hani Kosmetik. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan aku Hani di channel Hani Kosmetik. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah setia menonton videonya aku. Dan di video kali ini aku mau ngasih review kalian tentang Herboris Body Serum ya teman-teman. Jadi sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya Herboris Body Serum itu apa sih, karena Herboris Body Serum itu lagi rame banget dan lagi viral banget di TikTok ya teman-teman. Buat kalian yang suka main TikTok pasti kalian tahu nih yang lagi viral banget ini Herboris ini ya teman-teman. Jadi Herboris Body Serum itu lagi rame banget, bahkan di tokonya aku Hani Kosmetik juga lagi rame banget. Stok 3 karton itu cepet banget ludesnya karena memang hasilnya itu super bagus banget ya. Jadi teman-teman, di sini Herboris Body Serum itu punya 3 variannya ya. Jadi yang pertama ada ini teman-teman, ada body serum raspberry and tomato. Ya, di sini ada raspberry and tomato. Yang kedua ada juga yang ini teman-teman, yang orange and carrot. Dan yang ketiga ini ada yang apple dan brokoli ya teman-teman. Jadi Herboris Body Serum ini punya 3 varian, dan 3 varian ini menurutku super. Kalau dari harumnya itu super bagus-bagus banget, super wangi banget ya teman-teman. Nah, di sini aku mau menilai dari packagingnya ya teman-teman. Packagingnya luar biasa banget, dan ini itu untuk harga 20 ribuan itu menurutku murah banget, karena ini berapa mili ya teman-teman? Sebentar aku cari dulu. 180 ml teman-teman, menurutku harga 20 ribuan 180 ml itu super murah murce banget ya teman-teman di sini. Jadi di sini aku akan membahas pertama yang raspberry and tomato ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk segi kandungan dan isi itu semuanya sama ya teman-teman. Yang membedakan itu dari kandungannya apa, raspberry and tomato. Nah, di sini ini kandungannya raspberry and tomato. Jadi, yang ini itu dia mempunyai kandungan tomato and raspberry ekstraknya dan dilengkapi dengan 5 kali vitamin E. Jadi, lebih cerah, lebih cepat cerah 5 kali ya, teman-teman. Dan di sini juga ada keterangannya bahwa bisa mencerahkan dalam 21 hari berdasarkan tes pemakaian konsumen. Nah, jadi banyak banget emang testimoni-testimoni bahwa dengan 21 hari ini bisa terlihat putih karena sudah ada kandungan 5 kali E, 5 kali vitamin E-nya, jadi bisa mencepat mencerahkan 5 kali dari body serum biasanya yang lainnya ya, teman-teman. Dan untuk dari wanginya, wangi banget. Super wangi banget ya, teman-teman. Jadi dari segi teksturnya pun, aku nyobain teksturnya ya. Jadi segi si teksturnya ini itu kebanyakan body serum itu kan cair ya, tapi body serum dari Herboris ini dia kental ya teman-teman, layaknya hand body biasa gitu. Wangi banget, dan ini menurutku kalian yang pakai ini tidak perlu pakai parfum lagi teman-teman, karena ini sudah super wangi banget. Nih, kelihatan banget kan teman-teman perbedaannya setelah kita oles dan yang ini belum dioles tuh. Langsung putih teman-teman. Nah, buat kalian yang masih maju mundur mau beli apa tidak, cus langsung deh beli teman-teman. Beneran, ini bagus banget dan ini harum banget dipakai. Dan tuh teman-teman, langsung banget kalian kan bisa membedakan yang ini yang sudah pakai dan ini yang belum teman-teman. Wow, mantap banget. Padahal ini aku baru pakai ini loh teman-teman, aku baru pakai ini dan nanti aku akan pakai seterusnya deh ini. Aku juga jadi jatuh cinta. Kenapa aku baru review sekarang teman-teman? Dan yang kedua teman-teman, ini dari body serum yang orange and carrot itu ya teman-teman. Kalau dari wanginya, coba kita cium wanginya. Wangi juga, tapi jujur aku lebih suka yang pertama tadi wanginya. Ini juga sama ya teman-teman, isinya ada 5 kali vitamin E-nya, jadi lebih cepat gitu kan. Cuman di sini ada orange and carrot ekstraknya gitu. Oh iya teman-teman, untuk yang tadi raspberry and tomato ini bisa banget digunain untuk tipe kulit kalian yang kering ya teman-teman. Ini bisa untuk kulit kering. Nah, dan yang ini itu wanginya menurutku kayak wangi-wangi apa ya?
Tapi aku lebih suka yang pertama tadi sih teman-teman wanginya. Kalau dari segi tekstur sih sama ya teman-teman tuh. Sama, padahal kan aku makainya sedikit banget ya teman-teman. Tapi emang ini bagus banget bikin ini juga harum, tapi jujur aku lebih suka yang tadi itu teman-teman. Nah, sekarang karena yang ini tadi sudah dioleskan, jadi putihnya sama ya teman-teman. Tuh. Asli sih teman-teman, kalian yang belum punya ini wajib beli teman-teman, karena ini emang hasilnya bagus banget. Sejatuh cinta ini aku. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan bahas yang body serum apple and broccoli. Coba kita cium wanginya ya teman-teman, wanginya seperti apa. Ini juga wangi, ada wangi sensasi apelnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku lebih suka yang pertama tadi kalau dari wanginya, karena aku lebih suka wangi harum yang apa ya, yang itu loh teman-teman, yang khas banget gitu. Jadi kalau menurutku raspberry and tomato itu wanginya khas banget, juga wangi banget. Yuk kita sekarang cobain juga ya teman-teman. Aku suka banget. Dan wanginya luar biasa teman-teman, ini super wangi juga. Yakin teman-teman, dia teksturnya itu kayak scarlet. Kalau kalian pernah nyobain scarlet, itu teksturnya sama kayak scarlet, cuman dia diaplikasikan itu lembut, tidak lengket, dan tidak bikin kulit tangan kalian itu kering gitu teman-teman. Jadi ini langsung menyerap tuh, langsung menyerap banget teman-teman tuh, kelihatan kan teman-teman. Jadi nah, ini juga enak. Biasanya kan kalau body serum itu licin ya, dan ini enggak, dia tone up banget, dia langsung nyerap ke kulit tanpa lengket. Ini bagus banget sih menurutku diaplikasikan. Ini bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, body serum itu juga wajib banget kalian pakai ya teman-teman, karena biasanya body serum dengan hand body biasa itu kandungannya beda. Biasanya body serum itu bagus banget untuk melembabkan kulit, apalagi kan biasanya kulit tangan, kulit tubuh itu kan identik dengan kering ya teman-teman. Jadi wajib banget kita pakai yang namanya body serum. Nah, waktu kita nyari body serum juga usahakan yang sudah ada kandungan vitamin E-nya ya teman-teman, karena vitamin E juga bisa untuk melembabkan. Selain bisa untuk melembabkan, vitamin E juga bisa banget untuk mencerahkan. Lebih bagus kita cari yang ada kandungan vitamin E-nya itu yang 3 kali atau bahkan 5 kali kayak si Herboris body serum ini ya teman-teman. Dia sudah ada kandungan 5 kali vitamin E-nya, jadi lebih cepat untuk mencerahkan dibanding body serum atau hand body lotion seperti biasanya yang lain gitu ya. Menurutku ini untuk harga 20 ribuan sangat-sangat murah banget ya teman-teman, karena aduh bagus banget, dan wanginya juga super wangi banget dan enak banget diaplikasikan, itu tidak lengket, oper debel banget menurutku harga 20 ribuan ini teman-teman. Buat kalian yang belum punya hand body body serum ini, kalian wajib banget sih beli, yakin kalian gak akan nyesel. Kalau aku dari ketiganya, aku lebih suka yang ini teman-teman. Dari aromanya aku tuh suka banget yang ini. Yang lainnya juga harum kalau menurutku, cuman aku lebih suka yang ini aja teman-teman ya, karena kan namanya suka wangi itu kan setiap orang beda-beda ya teman-teman. Tapi ini tuh super wangi banget kalau menurutku ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.